Apakah permainan sudah usai? Lakon baru saja dimulai. Apakah wayang sudah kembali ke kotak? Lakon baru mulai di dalam kotak. Semuanya berjumpa lagi dengan saya di sini, Sekjen Wonton. Gak ini Pak Sekjen? Iya bos, piye kabarnya? Semoga teman-teman di sana, sesepuh sana, family dan juga toko-toko masyarakat dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya ya? Oleh sebab itu, kita absen dulu di sini. Kita ketemu Kalimantan, bos. Yudora Kalimantan, Pak Supreme. In the loss, in the cut, loss ini ya. Siapapun itu yang tidak ada izinnya kali ini, kita bertemu Yudora. By the way, di sini kita menjadi masmen ya. Bang, apa Zas Masmen ini sangat bagus. Kemarin gua ngekill 25 bos pakai Zas Masmen, bos. Plus Safik juga. Kocak gaming kan, ini yang dinamakan sebagai hoki. Oke ya, kasih paham kali ini Moskow Prefarm. Kasih paham kali ini Moskow Prefarm, Pak Sekjen. Siapapun itu ya. Langsung kita beli sepatu dulu, Pak. Ingat ya, melawan Moskow Prefarm ini kita harus menggunakan ajian-ajian itu. Ajian Beta Isin. Apa itu bang, ajian Beta Isin ya? Kalau kita kalah ya, pura-pura itu aja cuy ya. Oleh sebab itu, aduh, sebentar bos, bentar bos. Kita ini habis makan bos ya, jadi kita ini agak tersedak sedikit pak. By the way, kufranya 11 itu, jadi kita majuin aja coy. Bentar cuy ya, lawan ku, ya, taruh sini langsung gunakan. Hei, 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 wah ada izinnya gak ini? Bentar bang sih ya, kita takutin, teori menakutin barusan. Bang, bang, kalau lawan Moskop, jangan nempel di tembok bang. Ini ya, ini cuy. Belum tahu tampaknya anda ini, teori Beta Isin. Bentar masih, kita... Wah, tampaknya kita harus ke mid dulu ini. Bang, bang, ngapain kamu ke mid, bang? Kocak gaming lu, bang, ya. Teori menyambi satu minion, pak. Apalagi ini teori menyambi satu minion. Kocak gaming, ya. Dicuri nih minion gua. Gerak cepat ini. Gerak cepat ini. Takutnya udara nanti ke minion gua juga, ya. Wah, santai dulu masih. Santai dulu masih. Santai dulu masih, ya. Santai dulu pak Sekjen, siap pak, siap, ambil ini dulu pak. Kita ambil ini dulu pak ya, by the way. Ini kita ambil dulu, eh bos bos bos, santai dulu bos, kita ambil ini dulu bos. Bos bos, langsung gas ini bos bos, bos. Gue gue tipi, gue tipi, gue tipi. Santai dulu masih, santai dulu masih, kita fokus minion dulu pak. Kita fokus minion dulu pak ya. Kita fokus minion dulu pak Sekjen, iya pak. Kita menggunakan rotasi apa ini Mas Sekjen, rotasi Beta Isin coy. Oleh sebab itu kita rijal dulu. Ini kita gengbang MM-nya apa langsung ngetartel ini. Kita beli Windtalker coy, supaya apa? Supaya kita ini bisa rotasi ya, bang. Mengapa bang kamu standby di god lane aja, bang? Nyari gul yang banyak gak bisa coy, gak bisa. Kita ini Zas attack speed, beda dengan Zas boost damage ya. Kalau Zas boost damage wajib sih ini ngumpulin banyak uang ataupun banyak level, tapi Zas damage gak bisa coy. Asem dah kalau Zas attack speed gak bisa coy ya, maksudnya kita ini harus siapapun itu bubarkan Samuel Agung. Sama siapapun itu begitu pak ya, macam-macam sikat John langsung pak, macam-macam sikat John gitu ya. Teori apalagi ini pak Sekjen, teori Beta Isin bos. Sudah saya bilang teori Beta Isin. Ambil ini dulu pak ya, by the way, awas ada kufra, awas ejer, siap-siap. Kita ambil ini Rical pak. Kita ambil ini, kemudian kita Rical ya. Bentar-bentar, kita aku dicuri gue. Skill 2... Sikat John! Kita Rical ya. Atau bebas sih, kita ambil bulu aja dah. Supaya Windtalker-nya ini maksimal, by the way, buat yang belum tahu. Windtalker gak bisa maksimal jika tidak membeli bulu pak. Dan itu ya, dan bulu masih bisa maksimal meskipun tidak membeli Windtalker. Jadi saran saya gak usah beli bulu. Kocak gaming lu Pak Sekjen, bentar masih. Ini sikat John, siapapun itu sikat John. Ini ya tutorialnya buat yang belum tahu. Panjelman drag system lu semua. Mau di gengbang kita bos. Piye Pak Sekjen, awas ada ya busa Pak Sekjen. Awas ada ya busa Pak Sekjen, siap om, siap om. Ayo busanya menghilang om. Ambil ini dulu om. Kok di sini kocak gaming ini? Kok bisa ini di sini panjelmaan drag system ini tampaknya
Sika John. Gitu ya. Oh, cak gaming lu. Tiba-tiba di situ Pak Sekjen, kamu gak baca pes gak Pak Sekjen? Tampaknya kita lupa membaca pes, bro. Oke, santai dulu masih ya. Ada lot itu bang, gimana? Lot coy, langsung wajib ini lot. Siapa yang bilang gak wajib? Lu kemarin di video kemarin Pak Sekjen. Apakah iya kocak gaming dagua itu? Jangan dicontoh ya. Ini sih dong. Kita setun. Ayo majuin sini, makan aja tanknya ini. Oke, santai dulu bos. Ada Hayabusa bos. Kocak gaming gua rela buang ulti coy. Panjalman Draxis, temin Hayabusa. Aku tandain lo Hayabusa. Apa baca ya? Teori asem dah. Kocak gaming sulit. Di sini lagi. Kocak gaming ini. Wah, tampaknya kita ini meremehkan Moskop Reform ini. Kok bisa tiba-tiba di situ? Oke, coy. Moskop Reform kamu. I'm locking you man. Kau telah membuat Zas Agung murka. Samuel sama telah membuka teori itu. Zas Agung pembunuh dewa. Malapetaka telah digunakan. Teori yang sudah lama saya kunci. Teori yang sudah lama saya segel. Saya telah bentar bos. Belinya dulu bos. Mana ini Moskopnya nih? Gak jelas cuy, tiba-tiba di belakang kita cuy. Panjalman Drag System itu ya. Lo itu siapa? Lawan kami tuh Zas Agung sama siapapun itu. Bentar masih. Itu ya tutorialnya buat teman-teman yang belum tahu. Siadon. Nah setun dulu lah. Kita setun dulu lah. Gak bisa cuy, Lancelotnya datang. Gas. Bubarkan semuanya. Samuel sama begitu coy. Kita pesta kill ini ya. Kita tunjukkan siapa di sini. Good lane yang GG ini, by the way, Moskopnya GG sini. Dia bisa memainkan pasif ultimate-nya, bos ya. Jadi ini pasti ini bukan user kaleng-kaleng ini sebenarnya ini, coy. Kita push dulu lah. Kita push dulu bang itu. War kamu ngapain di sini, Bang? Ngepush. Ngepush nomor 1, bos. Piye toy gitu, red nomor 1, bos. Kita gak dapat turret ya, gak menang, bos. Itu mati semua itu. Kocak gaming lu, Lancelot. Oke, santai dulu Pak Sekjen. Kita gunakan teori itu Pak Sekjen. Teori apa bos? Teori ngelot Pak Sekjen. Siap. Teori ngelot dulu lah. By the way ini Lancelot gue masih mati bos. Jadi kita amankan atas dulu aja ya. Kamu ngelot aja Pak Sekjen. Gak ada Lancelot bos. Lebih baik kita objektif atas dulu Pak. By the way, ini kita ambil aja ada dulu lumayan. Ini kita ambil aja dulu Pak. By the way ya, ingat. Panggil ngetartel. Siap OTW Pak. OTW kita beli apa dulu ini? Kita beli pedang merah Pak. By the way ya, supaya apa? Supaya kita ini bisa menyampa cok ya. Menyampa apa Pak Sekjen? Menyampa Kufra maksudnya ya. Seperti itu, ingat. Teori apalagi ini Pak Sekjen? Teori menyampa bos. Tampil ini dulu Pak ya. By the way, Moskopnya Pak Sekjen. Wah gak bisa dibiarin ini Moskopnya ngepus ini. Ayo Moskop. Wah turret gua dijebolin Moskop ini tampaknya ya. Gua tandain lu Moskop. Gua tandain. Mau suap gak ini? Kalau gak mau suap gak apa-apa sih. Saya ini bebas cuy. Ini soalnya SP gua kalah bos. Oh cagami. Ya ampun malah inspire gua kepake. Kok bisa ini Pak Sekjen? Entahlah ya, biasa. Watch lepep. Layarnya kekecilan Pak. Kocak gaming, tangan gua ini besar-besar ini. Ambil ini dulu by the way ya. Bang itu midnya rame sekali bang. Siap OTW habis ini Pak ya. Siap gas. Teori skin ungu, ingat ya, custom skin ungu ini Pak. Mantap ini skinnya auto ini. Gas. Kita beli ijo royo dulu. Kita beli ijo royo masih. Siapapun itu masih. Ingat masih. Ngelot masih. Gas. Tutorial MM gak ini Mas Ejen? Zas MM. Bagus sih Zas MM kalau kamu pakai attack speed. Kalau pakai damage kamu dipecundangi bos. Sulit bos. Mengapa Mas Ejen pakai damage dipecundangi? Ini tiba-tiba di sini siapapun itu. Bubarkan Samuel. Bentar Mas, siap. Bang, mengapa bisa dipecundangi? Iya cuy ya, mengingat MM sekarang itu kesit-kesit bos. Bahasa pojok kampung nih. Kok kesit-kesit? Wocak gaming memang ya, kesit-kesit ini. Gimana maksudnya Mas Ejen? Kita ambil ini dulu bos. Bos kasih gua bos. Oke bos ya. Bang mengapa kamu ambil ini buffnya bang? Ya ampun kami ini noob. Santai dulu lah. Kita ini posisi snowball. Sangat bagus ini kalau dapat buff.
Oke, santai dulu, Pak. Oke, santai dulu, bos. Bos, bos, tunggu saya dulu, bos. Sikat itu, bos. Sikat John, sikat itu. Jangan usah takut, 2 TB dari belakang ini. Oke, santai dulu, masih. Kita coba masuk. Oke, rikal-rikal. Kocak gaming lu rikal-rikal di situ, ya. Siapapun ini, bubarkan semuanya. Samuel sama Samuel Agung yang manis, Samuel Agung yang cantik, bubarkan semuanya. Samuel, siapapun itu Samuel Agung. Bentar masih, kita push dulu ini masih. Begini ya tutorial menjadi seorang Zaz MM. Bang, apa ini sangat bagus di Glory, sangat bagus, bos. Sudah saya coba di Glory 90 season kemarin. Oleh sebab itu ya, intinya, nah santai dulu lah. 262 main di Epic saja, 262 main di Epic saja ya. Sampai diingat temannya, bos. Piye ya, Sejen. Inilah yang bos. Ultimate. Ya ampun, tiba-tiba Moskop di belakang. Moskopnya ngecit ini ya, dari tadi di belakang terus muncul tiba-tiba. Oke, end bisa sih ini. Gas. Jangan di-end dulu lah. Gue mau nge-kill 50 malah di itu. Oke ya, mantap sih ini. Tidak ada tim yang bagus, Pak. Yang ada tim hoki ya. By the way, meskipun kamu jago. Kalau solo, gak ada tim bagus, bos. Bos, tim hoki, Pak. Oke ya, mantap sih ini. Kita pakai akun yang ini, Pak. Mengingat ada yang request suruh pakai skin, coy. Kalau nggak ada yang request, kita pakai akun utama kita, Pak, ya. Oke, mantap sih. Jangan lupa untuk selalu bersolawat, Pak, buat teman-teman ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga buat teman-teman, ingat ya, kita harus saling toleransi antar umat beragama, Pak. Seperti apa yang Nabi lakukan. Nabi itu tokoh yang sangat baik, Pak, ya. Nabi itu sangat menghormati orang-orang yang berbeda agama, Pak. Kok bisa kamu tahu, Bang? Karena Nabi menerbitkan sebuah piagam yang disebut sebagai Piagam Madinah, ya. Di mana Nabi itu merangkul semua golongan, baik itu agama, ras maupun suku, Pak, ya. Oleh sebab itu, kita harus menjadi tokoh-tokoh seperti Nabi yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, oke? Salam hura umum.